Oke, hari ini kita akan buat delivery laksa Sarawak di area Sandakan. Kita ada order sebanyak 24 pack hari ini dan kita masak lebih. Customer area Sandakan, delivery akan start dibuat jam 11.30 hingga selesai. Kalau sebelum ni saya ambil masa 2 jam delivery, hari ini saya rasa tidak lama. Oke, sekarang proses memasak laksa Sarawak. Ini kuah laksa Sarawak. Oke, sekarang masa untuk kita packing. Ini packing. Fishball, isi ayam, daun bawang. Oke. Oke, kita packing dulu. Oke, kita pack semua sekali, ada 30 pack. 30 pack laksa dan kuahnya kita letak dalam plastik. Tidak boleh campur, nanti dia basi. Oke. Sekejap lagi kita akan mulakan penghantaran. Oke, mari kita COD sekarang nih. Kita hantar ke Batu 8 dahulu. Oke, customer ni dia datang dari Beluran. Dia seorang cikgu di Beluran dan dia ada kerja di sini. Terus dia order 6 bungkus laksa. Sekarang ni tengah tunggu dia beli barang. Dia masih di dalam, kita tunggu dia dulu sekejap, nanti baru kita jumpa dengan dia. Customer kita dari Beluran, cikgu dari Beluran. Next delivery, Taman Permata. Taman Permata, Batu 8, Sandakan. Okay. Customer ni, kalau hari tu dia serve pick up. Ini second order dia. Baru 2 hari lepas dia ada order juga. Oke, ini adalah Taman Permata Batu 8 Sandakan. Kawasan perumahan apartmen dikawal dengan security. Oke. Security lambai tangan. Ya maklum, jadi lorong 15. Oke, ini dia lorong 15. Jadi kita nak tahu di mana dia, kita pergi cari dulu sekejap. Sementara tu kita parking tepi lah. Parking tepi ataupun parking sini dulu sekejap. Alright. Oke, okay, kita pack dari dalam kereta saja. Seletak begini. Ini adalah untuk customer yang di Batu 8 Taman Permata. Kita tengah tunggu dia. Oi, sana ada di ujung. Oke, okay, kita selesai menghantar di Batu 8 Taman Permata. Sekarang kita balik hantar di Taman Wira pula. Taman Wira, kemudian ada di stadium. Oke, sampai sudah di Taman Wira, ada sudah membayar. Maaf tadi tidak dapat ambil gambar sebab sibuk kan. Laksa. Oke, ada lagi customer kita satu orang. Oke, itu saja lagi yang tinggal. Sekarang kita masih menunggu satu customer.
Okay. Satu customer, dia order satu, kemudian ada dua, tiga lagi customer yang last minute order, kita akan pack balik. Okay. Itu satu belakang untuk dia. Ada tiga lagi. Okay. Ini satu orang Sarawak juga. Orang Sarawak tinggal di Sandakan. Okay. I am Iban tulisnya. Siapa mau cari stiker nih boleh cari dia. Iban yang ada di Sandakan ah. Orang Sarawak mau rasa makanan Sarawak di Sandakan tidak susah, ramai orang Sarawak sini. Oke. Okay. Terima kasih bosku. Oke, okay, ini customer yang seterusnya. Ini berapa tuh, Don? 12. 12 ringgit. Oke, okay, makasih ya. Selesai sudah COD laksa Sarawak hari ini habis. Tinggal satu bungkus kuah saja. Oke, okay, syukur ada juga rezeki hari ini. Dan yang shocknya sekali, ada customer dia bagi anggur. Terima kasih pada customer yang sentiasa support. Oke, okay, ini hasil jualan pada hari ini. Oke. Okay. Semua sekali saya tidak tahu berapa itu, tapi itulah hasil dia. Oke, okay, 36 kali dengan 6. Rp216. Bolehlah. Dari pagi start tadi jam 7 start masak, jam sampai 11.30 start delivery. Sekarang ini pukul 1.30. Oke, okay, pada customer yang sudah membeli, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Harap terus support bisnis delivery COD Laksa Sarawak saya. Dan untuk viewers, subscribers saya, terima kasih juga support. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe, support saya bosku. Alright, terima kasih semua sekali yang sudah menonton. Bye.